Halo guys, Tengler. Balik lagi dengan gua Jovi di sini. Kali ini gua kedatangan joran keluaran terbaru dari Daido. Mungkin ya, ini adalah joran upgrade dari Daido Goliath. Oke, ini dia Daido Black Reaper Pro Series. Ya, ada 4 pilihan panjang dari 120, 135, 150, dan yang paling panjang yaitu 165, bro. Ya, ini sih kayaknya didesain buat mancing udang atau mancing stream fishing, bro. Ya, kalau misalnya kalian berminat dengan si Black Reaper ini, nanti kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Gue bakal taruh di sana, bro. Ya, bocoran aja, harganya cuma 200.000, tapi dia sudah pakai Fuji. Pakai ring guide Fuji. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja si Daido Black Reaper Pro Series. Oke, ini sih kayak upgrade-nya jauh ya dari si Goliath. Ya, di sini dia menggunakan return solid carbon. Tentunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ringgit, bro. Ya, ini emang didesain biasa sih buat joran udang ya. Terus untuk di bagian blanknya, di sini dia sudah pakai twist X carbon dari Daido, return solid carbon. Tapi untuk blank belakang sih dia pakai return hollow carbon ya. Tapi untuk top sectionnya dia pakai return solid carbon. Oke, ini dia Daido Black Reaper. Tuh, kelihatan kan ini twist X carbonnya kelihatan, bro. Ringgitnya pakai Fuji. Twist seatnya dari Daido. Ya, ya udahlah, kita zoom dulu, bro, biar lu bisa lebih jelas nonton ya. Yuk. Ya, untuk bat paling bawah dia menggunakan EVA seperti ini, high density EVA, agak sedikit ngeround di bawahnya. Oke. Japan style. Oke, twist X carbon pastinya. Dan di sini tulisan Pro Series. Handle-nya high density EVA juga. Untuk rail seat dari Daido cukup unik rail seatnya seperti ini, locknya ada di belakang. Oke. Untuk blanknya di sini pakai return hollow carbon untuk di bagian blank belakang, dipadukan dengan twist X carbon yang mempertajam sensitivitas dan memperkuat blank 7%, bro, dari blank biasa untuk twist X carbon ini. Ya kan, kelihatan kan? Tuh. Oke. Saya tulisan Black Reaper. Dan spek di sini untuk ring guide dia menggunakan ring guide Fuji New Slim O-ring, bro. Ini joinnya. Ya, untuk top sectionnya dia menggunakan return solid carbon seperti ini. Ring guide-nya ada 9 di top sectionnya. Ya, emang ini didesain untuk mancing udang. Biasanya sih kalau joran pendek ringnya banyak itu buat udang. Cuman gua di sini agak susah, bro, untuk mancing udang, soalnya nggak ada di daerah gua. Gua pengen juga sih mancing udang galah itu. Oke, ringnya banyak ini. Full Fuji ya. Ini full Fuji, bro. Oke. Ini topnya nih. Oke, bro, tadi ya perapakan dari jarak dekat si Daido Black Reaper Pro Series. Di sini dia blanknya cukup slim ya, karena sekarang Daido sudah menggunakan slim blank structure. Oke, sekarang blanknya seksi-seksi atau kecil-kecil gitu, atau slim lah, langsing lah, slim kan. Oke, sekarang kita langsung ukur aja untuk panjang batnya. Panjang bat di sini di 35 cm dan dari ujung bat sampai ke rail seat yaitu di 27 cm.
untuk diameter blank kita coba ukur di sini menggunakan slim blank 7,8 mili untuk joinnya 4,9 mili dan untuk top sectionnya 1,3 mili bro. Dan untuk berat kita coba timbang dulu beratnya. Beratnya di 98 gram. Oke, untuk spesifikasinya Daido Black Reaper Pro Series, kodenya DRS502L. Panjangnya 150 cm dan ada juga yang panjang 120, 135, 150 dan yang paling panjang yaitu 165 cm, bro. Lainnya di sini 5 sampai 12 slips untuk lure weight-nya yaitu 7 sampai 20 gram, maksimal drag-nya sampai 6 kilo. Kita coba hitung ring guide. Ini udah gue hitung tadi ada 10. Kita bending-bending dikit. Ini 5 sampai 12 slip, bro. Kelasnya kelas light. Oke. Kelas light, powernya medium fast taper. Medium fast taper. Ya, untuk harganya si Daido Black Reaper Pro Series ini dibanderol dengan harga 200 ribuan aja. Ya, cukup jauh upgrade-nya dari si Daido Goliath yang harga 160 kalau nggak salah. Ya, nambah cepet lagi kalian bisa dapat model yang keren seperti ini. Oke. Return hollow carbon, return solid carbon dipadukan dengan twist X carbon. Ya. Mungkin sama-sama Japan style. Terus ring guide-nya ini ada 10 full Fuji semua. New slim O-ring, bro. Ya emang sini upgrade-nya cukup jauh, harganya naik dikit. Upgrade-nya jauh, harganya naik dikit, bro. Black Reaper ini pantas banget banyak yang request. Dan untuk tiga setiap pun ini keren sih. Oke, sobat angler, paling segitu aja. Kalau misalnya kalian berminat dengan si Black Reaper ini, nanti kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi. Awas kehabisan. Kalau misalnya cari referensi dari Joran Real atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.